makin umur, makin cantik, makin pintar, makin cerdas. Udah makin dewasa, udah kayak anak gede kan, dia tinggi banget kan. Terus tadi juga ngasih hadiah juga bingung, perannya udah bukan anak kecil lagi gitu, peran anak dewasa. Jadi terus Asia juga nggak mau pulang ini, jadi lagi dirayu-rayu karena udah dari tadi kan. Gitu, jadi pokoknya senang lah, pokoknya Amra semua doa yang terbaik. Bun, tadi paling lama tuh? Adonya adalah Bun, kalau boleh tahu di dalam tadi temanya seperti apa sih Bun? Temanya lebih pink kan, karena temanya pink, ada pinknya kan. Jadi lebih kayak pink, karena kan perempuan girly gitu kan. Terus kayak bling-bling pink gitu sih ya. Bun, tadi di dalam juga kita sempat datang juga nih Bun. Iya, ada tadi kita masih lucu banget dia. Kemarin apa kemarin Amora juga tuh nih bisa dibilang banyak kesalahan masyarakat. Mungkin juga sama ya, sama-sama teman-teman ada niatan untuk bikin project bareng atau kolaborasi? Belum tahu ya, pastinya kan ke depan mungkin ya, tapi kan sekarang mereka punya talentanya masing-masing, punya kehebatannya masing-masing dan umurnya kan juga beda kan, masih baru 7, Kak Amora udah 11 tahun, jadi pastinya Amora akan lebih dahulu untuk meniti karirnya dengan lebih ini lagi. Itu Arsi juga bisa menyusul kayak kakak-kakaknya gitu sih. Jadi ya kalau berkolaborasi insya Allah pasti lah ya, kedepankan kita semua sekuat juga ya. Doa yang terbaik semoga Amora jadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleha, anak yang sukses, anak yang beruntung, dan pokoknya semua doa yang terbaik. Bun, tentang Azriel dong Bun. Bun, tentang Azriel yang mesra-mesraan di ini di IG sama Sarah, gimana sih sama soundtracknya Bunda? Yang lagu aku. Iya. Boleh. Nah itu. Mesra kan kalau Li sama Abang buat. Jal, mic lu turunin Jal. Jal sama Sarah buat, barusan Torik sama Fuji juga mau buat. Dia bilang, Bun nanti aku buat ya, tunggu lagi keren dulu gitu. Semuanya support anak gue. Terus ada bilang lagunya kayak anak muda Bun katanya. Kan biar akunya sama Sarah jadi kayak jiwa muda. Tapi nggak apa-apa Bun, maksudnya itu kan lagunya kan romantis gitu kan, dengan kayak mereka kayak romantis aja, kayak misalnya lucu-lucu, kayak itu sebenarnya bisa buat ke anak, ke suami, ke pacar, nggak ada masalah lah ya. Oke, makasih.